sumbatannya itu nggak hilang kan? Ya, karena kalau sumbat akan terganggu terus. Mau yang mana tuh sih, Mas? Masih apa aja, Mas? Udah pernah herbal mana aja? Mana aja, Mas? Mari kita lihat darahnya dulu. Tuntas dulu gitu, terapinya tuntas dulu. Ini udah habis 7 botol, 7 botol Orimaru, sekitar 3 bulan sama 3 black itu. Itu insya Allah terapinya sudah tuntas. Kolesterol. Kolesterolnya ada. Ada tuh. Kalau ibu sempat kena stroke. Pas kena saya kira mesti kolesterolnya banyak. Karena kalau jadi stroke itu kenapa sih? Kenapa orang bisa kena stroke? Tensinya tinggi. Terus? Ya nggak tahu. Mungkin kena pikiran bisa. Nah, sebenarnya itu pola makan. Ketika ibu stroke. Pola makan itu cuma awal aja. Dalam tubuh itu ada yang namanya kolesterol, oke? Okay? Ketika dalam tubuh ada kolesterol, kolesterol itu bisa menyebar di beberapa tempat. Yang pertama di persendian, itu jadinya geringgingan. Geringgingan itu ini juga. Kalau dia nyumbat di jantung jadi koroner. Kalau nyumbatnya di otak. Stroke. Ini tapi gak apakah orang yang punya gini itu kena stroke semua? Gak mesti, tergantung dia nyumbatnya di mana. Tapi kan kita gak tahu. Nah, yang pertama kalau ibu untuk melakukan adalah melancarkan kembali peredaran darah. Jadi stroke kan sel-sel di otak mati. Kenapa kok mati? Karena tidak mendapatkan aliran darah. Padahal darah itu yang bawa nutrisi, oksigen. Maka stroke apa? Sel darah itu mati. Pentingnya black vito yang satu orimarin untuk sumbatan itu tuh gacor kan. Black vito itu untuk nutrisi ke otak. Itu semua. Thank you.
dadi layat e. Kalau yang ini yang tadi kolesterol yang masih awal, yang tadi. Awal. Ini kolesterol yang sudah lanjut. Nyambung. Nah. Kalau sudah seperti ini ada pendarahan biasanya. Karena sudah penyumbatan. RAS ini ngilangannya emang agak butuh waktu. Namanya protoplas. Protoplasma ini nanti kalau sudah ada protoplasma itu tubuh mulai terasa ada gangguan-gangguan. Minim-minim itu orangnya susah kencing, anyang-anyangan. Kencingnya apa? Minim-minim. Tapi ada juga yang orang langsung ada kistanya. Ada yang kena jantung, ada yang kena stroke, itu mesti ada ini. Karena itu kolesterolnya sudah sangat mengkerak. Jadi kalau ingin menghilangkan kolesterol itu kan sebetulnya kayak gini. Ada namanya pembuluh darah. Ada cairan namanya plasma darah. Nah, plasma darah ini bawa sel darah merah. Ada yang nyangkut di sini. Ternyata ada tanda seperti ini nyangkut di sini. Ini ya. Nah, sempit. Kalau darahnya itu lancar, misah-misah, kecil ya, itu dia akan lewat. Tapi kalau darahnya juga mulai menggumpal karena mungkin karena gula, karena protein, akhirnya darahnya itu menggumpal, akhirnya macetlah di situ. Pas ibu lagi stres, darahnya naik, atau ada emosinya lagi naik, kan jantung macunya makin cepat. Nah yang terjadi adalah tek. Tetap berhenti, akhirnya terjadi stroke. Sebenarnya itu proses terjadi. Jadi untuk menghilangkan stroke nya dulu, ini penyumbatannya itu dihilangkan dulu. Jadi setelah penyumbatannya, nanti untuk ke sel otaknya diperbaiki. Biasanya kalau itu sudah terjadi, nanti orang akan jauh lebih baik.